every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Hey guys, sekarang kita lagi ada di Taman Kyai Langgeng bersama dengan Kak Wanto Goeng. Kita lagi pengen jalan-jalan sambil melihat suasana yang ada di kota Magelang ini ya. Iya. Suasananya biasanya apa aja, Pak? Suasananya ya dingin-dingin empuk, terus ada sedikit panas, kesejukan kita dapatkan di sini. Ada, oh di sini juga ada makam keramat. Nanti kita akan ke sana ya. Jinnya itu ada satu. Mana? Nih, sehat Ibu. Ya? Sehat Bu. Makin cantik aja. Jadi pas kebetulan kamu ini lihat wujud aslinya lu. Iya, biasanya wujud aslinya di Facebook ya, Pak. Ini ya? Ada pocong, ada pakunya sini, Bu. Oh, ada ya? Ini. Lagi kalau malam cabut hilang sini, Bu. Oh, gitu. Bibirnya biasa dong ngomongnya dong. Ya biasa sih, Bu. Ya udah kita langsung aja ya lihat-lihat ya, Pak. Terserah monggo, Pak. Silakan. Ya ayo, Pak. Loh, yang mau ngeblok siapa? Ya kita berdua. Enggak, sono terus sendiri. Udah, gua manak gua aja jalan. Ya udah sana. Bayangin. Oke, guys, sekarang kita udah masuk ke Taman Kyai Langgeng ya. Masih bersama dengan saya sendiri, enggak usah Mbak Wanto, enggak usah dikenalin lah. Males. Oke, kita masuk ke dalam sini. Oh, di situ jalan turunan. Itu jalan turunan tuh, Mbak. Yang kalau naik ke sana. Iya, kalau naik sono ya. Turun, kemana? Kamu jangan goblok banget, kalau ke sana pasti turun. Ke sana pasti naik. Oh, bukan kebalikan ya? Heeh. Oke, ya deh. Oh, ini ada wahana bonusnya juga nih kalau masuk ke sini. Ada mobil keliling, beca air, biang lala, komedi layang, beca mini sama sepur mini. Sepur tuh kereta ya, guys. Kita sambil lihat pemandangannya dulu. Di bawah sana tuh banyak hewan-hewannya tuh. Ada owak bunyi. Dengar enggak? Jadi ini objek wisata ya, guys. Kita akan terus menelusuri tuh layar Ombo. Taman Kyai Langgeng. Ada bunyi. Teh, sini teh. Teh Nur. Kita mau turun sini dulu kali ya. Guys, ini di sini ada apa nih? Oh, ini owa. Ada owa. Halo owa, owa. Ini owa mana nih? Owa Jawa ya? Owa Jawa kali ya? Mana, Bang? Owa Sumatera. Oh, Sumatera ya? Oh, Sumatera. Ini namanya mata kamera putra, bukan putra fajar. Males lah kalau ngomong sama orang begini nih, ya kan kita lagi ngomong monyet. Kalau orang Sumatera itu namanya camang. Owa, si amang mau beda. Masa owa kayak gitu, Bud? Owa apa si amang? Owa si amang. Tuh owa si amang, kan udah gue bilang owa si amang. Dia kan bisa bunyi kayak lo kung. Iya, kayak gondoknya Mbak Wanto. Tuh lihat tuh. Yuk, ini ada taman burungnya juga, Mbah. Burung dara, Mbah. Itu ada taman burung daranya juga. Dara lagi kesenangan karma di iklana terus darane. Orang saya di iklana. Tidak suka saya maju, Bos. Oh, gitu, Man. Oh, kalau karma maju enggak ada yang megang kamera. Iya. Wah, ini ada beruk gede, guys. Ini loh yang gigit saya. Ini. Ibu digigit sama dia. Ini. Oh, galak ya? Enggak. Cuma iseng aja kali. Oke, guys, sekarang kita udah ada di Taman Kyai Langgeng TKL Eco Park. Waduh, tiketnya 40.000, guys. Oke, kita langsung masuk aja, guys. Orang sama metu melebu. Kartu SIM. Apa, Pak? Oh, seperti ini ya bisa lah, itu ya bisa. Bisa ke dulu, Pak. Orang bisa. Mulu gue sih, melebu mau nih. Mesti isi dulu, Pak. Orang bisa jadi ngapain susah-susah sih, Bos? Udah lewat sana aja lah. Kan bayarnya nanti aja. Kan lu punya orang dalam. Ada orang dalam ini. Bu, izin masuk ya, Bu. Oke, monggo. Oke, guys, kita udah masuk di Taman TKL, Taman Kyai Langgeng. Guys, kita ada di dalam TKL Exciting Eco Park. Oh, ini pintu keluar gua sono. Ini buat makan. Hewan-hewan di mana, Bu? Hewan di sana tadi yang turun. Oh, berarti kita mau lihat hewan dulu kali ya. Di sini aja nanti terus turun di sana. Oh, bisa. Oke deh.
Oh, saya kira tadi ini tempat buat makan-makan. Enggak taunya cepat buat kayak seminar ya, Bu ya, itu ya. Iya. Sebelah kanan ya. Buat seminar-seminar. Ya. Nih, oh ada patung apa nih? Arjuna bukan? Terus jalan ke sini, guys. Apa? Sini. Hah? Mau berenang? Mau main apa? Mau renang. Iya, yuk main, yuk main, yuk. Mau main di mana, Papi, yuk? Di sini ada mainan-mainan, Bu. Ada, itu ada. Oh, ada tuh, ada main-mainan deh. Ayo kita main-mainan ini, Dek. Dede mau naik itu kereta-keretaan. Mau. Maunya apa? Mau beli mainan apa mau main-mainan? Mau mainan. Oh, mau mainan. Ini tinggi banget tuh, Dek. Tinggi. Iya. Tinggi banget kayak gunung. Kapan? Kayak gunung. Kapan? Iya, kayak gunung. Kayak gunung. Tadi malam-malam. Malam-malam bu, kamu mimpi kali. Mimpi. Tadi ada mobil keliling, ada toilet, terus ada apa? Komedi putar biang lala ada. Mau beli mainan. Mau beli mainan nanti dulu, main-mainan dulu. Yuk. Ayo, ayo, sono. Ayo, sono ah. Mbah, mainan itu, main itu. Ini bayar 10.000, Mbah. Enggak masalahnya kan Karman kan anu urung tahu tumpak naik ikat jaman. Oh, tapi kita pakai orang dalam kan ya? Hah? Pakai orang dalam kan? Yuk, ya beli tiket lah. Oh iya nih ada orang dalam. Mbak ini buat kosong ya. Mbak. Ya, bus ngerti. Pura-pura ya, pura-pura. Apa sayang? Jajan. Mau jajan apa? Nasi. Oke, yuk sini yuk. Sini yuk kita naik ini yuk guys. Oke guys, sekarang kita mau naik mana? Mas Kaman di mana? Dek, kita di belakang aja, Dek. Ambil gambarnya. Iya. Apa aku tengah awal kowe man, bokoe gombong man. Kita di mana? Dek sih, kita sini, Dek. Jangan ke situ. Sini terjatuh sini. Sini kita di belakang aja yuk. Panas di situ ya, tapi ya. Laleman. Jadi kita kesini deh. Panas ya. Kita di belakang Bapak Anto. Jadi pegangan Papi apa pegangan itu? Ini. Itu aja. Ya udah yuk, ntar lagi kita jalan ya. Oke guys, pegangan Papi sini. Jangan kamu takut. Jadi takut ya? Pegangan Papi ini nggak ada muter-muter, jadi aman. Dede takut ya? Jajan apa? Jajan melulu kamu mah. Bukannya main-main. Bukannya tapi bisa ditarik. Bisa ditarik. Dede nggak mau berenang ya, tapi di sini di Eco Park nih, Eco Park ya bener ya, Taman Wisata Kayak Langeng ini ya, TKL ya, TKL kok Eco Park ya bener ya. Tuh ada kolam renangnya juga tuh guys. Kolam renang bayar berapa bu? Itu 15.000. 15.000-an bisa main sepuasnya dari pagi sampai malam. 15 itu dua tempat. Dua tempat ya. Bisa 3 hari 3 malam kalau nggak keluar juga bisa ya. Cuma malam bisa. Kalau nggak malu. Iya kalau nggak malu. Kalau nggak malu. Tuh kolam renangnya banyak tuh guys. Ada dua tuh. Lebar sih. Ini kita lanjut lagi ke kita mau kemana bah? Ke ini air terjun wahana itu yang naik tambang apa? Oh kereta air. Kereta air ke Flying Fox. Oke mas namanya siapa mas? Dari saya tadi aku mas belum kenalan. Uci. Oh mas Uci, ya. Salam kenal mas Uci ya. Jadi teman-teman yang mau main kesini juga bisa langsung nanti tuh cari mas Uci kalau ya. Yang mau ngevlog apa gitu ya. Yuk kita lari kesini nih, jalan kesini guys. Kok lari sih jalan. Oke guys, ini ternyata ada beruk ya mas ya? Iya beruk. Beruk umurnya hampir 40 tahun kita deketin. Ini udah tidur begini aja mas? Itu ya, itu giginya udah ompong semua. Oh, beneran 40 tahun ini? Iya. Si, ini papi lihat beruk nih, usianya udah lebihin dari dede tuh. Ladak. Galak nggak tapi mas? Ini galak. Galak ya? Tak. Ladak. Tuh, ini bangun tuh dia. Iya. Gua kira tadi pingsan, ternyata enggak. Ini di mana? Tuh lihat deh, beruknya deh. Lihat juga deh. Ini di mana? Di tempat beruk. Tuh.
Udah 40 tahun usianya Bintang. Tapi di mana? Di Wonosobo kita. Eh, Magelang ya? Magelang kok jadi Wonosobo. Ini di mana? Oke guys, karena azan tadi dulu ya, lanjut lagi. Pencet. Oke guys, sekarang kita lagi ada di wahana airnya, di kereta air. Masuk tiketnya bayar 10.000, jadi beli tiketnya di depan sini nih. Tuh, kita beli tiketnya di sini nanti guys. Mbak Wanto mau beli ya? Beli dulu. Beliin Bintang ya? Iyalah, sesportif Mbak Wanto masih tetap bayar tiket. Bayar Mbak. Sekalian sama gue ya Mbak? Jangan disoting lah, tiketnya lah. Disoting lah, gue izin man. Iya. Jangan. Tuh Pak, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Mbak, ini ramenya kapan Mbak? Ini kan kita kan masih lagi sepi nih ya. Hari Minggu, tanggal merah, itu rame. Minggu tanggal merah rame, liburan anak sekolah. Baru rame-rame tuh ya. Oh ini ada apa ya? Iya Pak, mau kesana. Oh ini Sabtu ya. Si Pak. Tapi lagi anak sekolah lagi banyak. Iya, saya juga lulusan sekolah Pak. Sekolah apa? SD Pak. Oh, SD apa? SD Rangsel Pak. Stres. Kita masuk guys, sini guys. Gue sih enak nih. Jadi mau naik. Pelan-pelan Pak supir. Bintang. Bintang. Kita lagi naik apa, Dek? Perahu air. Ya. Kita lagi refreshing dulu di Kiai Langgeng. Dan ini tuh, Dek, ada domba, Dek. Ini domba ini. Domba apa ini ya? Mana? Ini suaranya. Dombanya tuh. Bah, nek Mbah digitu-gituin, Mbah. Nek digitu-gituin. Alam, Be. Alam, Be. Banyak deh dombanya, Dek. Ada lagi. Iya. Biri-biri. Oh, biri-biri ya, bukan domba ya? Oh ini yang buat wall ya Mbak ya? Yang buat wall gitu. Kalau domba nggak seperti itu, kalau domba lokal. Kalau lokal nggak ya? Oh, ini yang buat itu dulunya, tuh. Buat wall. Jadi jangan begitu-begitu, nanti kena kepalanya sini sayang. Nggak boleh. Duduk aja ya. Oke, kita sekarang mau main bom karya Bintang ya? Males. Sampai malam, sampai dalam enggak males. Yuk, masuk. Kok gitu mukanya? Males. Oh, lagi acting. Lagi acting. Ya udah, papi aja yang masuk, dadah. Bener nih males nih. Hoi, hoi. Nanti nangis lagi. Entar nangis lagi. Main enggak nih? Ayo. Mesti digandeng emang. Bisa aja. Main enggak? Tuh, kan mau, guys. Ayo. Isi ya Pak. Bintang mau naik sama papi ya? Ya ini bom karya. Harganya 10.000 kalau yang mau naik. Tadi males. Jadi males gak nih? Nih dari yang ini nih. Sini papi sini. Ini juga ada beberapa pohon yang
Ini pohon pernah yang di review sama Solepati. Iya. Oh. Keramatnya apa ini Mas Dimas? Ini bisa nembus ke alam mana gitu. Oh, katanya bisa tembus ke portal gitu ya. Berarti ya. Pohonnya yang ini. Ini lubangnya nih. Mitosnya apa itu pohonnya? Bisa nembus ke alam. Portal alam gaib. Oh, ini lubangnya nih, guys. Kita masuk ke sana gitu. Iya, betul. Nah, understand, I am understand. Iya, mohon maaf. Iya, ini memang ibis rasa bunyi tadi. Nah, memang kalau bawa. Oke, guys, nih jadi bawah di bawah akar pohon yang dikeramatkan ya, guys. Ini pernah di vlog sama Om Solepati. Ini apa nih, guys? Merah-merah, guys. Ini permen, guys. Ini memang energinya kayaknya cukup besar ya. Puyeng gue dekat sini. Nah, ini ada jembatan kaca nih. Terus ada larangan bermain di ini, di Sungai Progo. Ini maksimum 10 orang yang masuk jembatan kacanya, kita lihat. Nah, ini langsung ke arah Sungai Progo, guys. Sungainya, guys. Mantap. Nah, itu yang tengah bolong apa gimana? Mana tuh? Ini. Bolong, Pak. Mana sih? Yang mana, Pak? Yang mana? Bolong. Nah, kita langsung aja lihatlah. Pakai sendal. Oh, masuk bah. Bawa Anto aja dah yang ke situ. Gue takut. Oke, guys, mungkin sekian dulu vlog kita kali ini di Taman Kyai Langgeng. Ini kita lagi kepengen naik mobil yang gratisan. Ada memang disediakan. Oke, Bang. Memang disediakan gratis ya untuk mobil ini ya. Gratis. Keliling-keliling gratis ya, Pak ya. Keliling, orang bayar pun. Sampai puas. Sampai puas. Oke lah, kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa, tetap semangat, salam olahraga dan salam blood. Cool. Cool. Jangan lupa yang mampir yang lewat Magelang mampir sini aja ya, mampir. Oke, guys, kita balik ke lokasi mobil kita berada. Oke, Mas, buat camping. Mantap. Di bawah dekat Sungai Progo. Bukan jati ya? Iya. Iya sih kawasannya. Masih sampai ke jati. Jati Belanda, jati sini. Jati lokal ini. Jati lokal lebih mahal dari jati Belanda ya? Iya, karena kan proses pertumbuhan batangnya lebih lama ini. Lebih lama ya. Kalau jati Belanda cepat. Jati Belanda itu 5 tahun udah siap tebang. Udah siap panen. Siap panen. Kalau ini kalau ini 50 tahun aja masih kayak gini. Masuk anu gede-gede ya. Iya. Kalau ini gede. Oh, itu gede. Kalau ini gede. Batang jatinya maksudnya Mbak. Batang itu. Oh. Anggaran pernah tak pergi lo, Mbak. Nah, sampai itu lo bahasa jati itu. Oh, sampai jati itu. Bagi pucat ya, putra ya. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm from out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck that advice to the enemy. Yo, do you believe in this? Hai guys, buat yang kepingin punya anakan anjing, terutama pitbull, boleh dicek ya IG kita ya di Kelly Kennel. Tungguin ya anakan kita selanjutnya, oke? Okay? Selamat datang di Calvaria Pet Care. We'll be right back.
kami menyediakan jasa dokter hewan, laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian, pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja, pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Calvaria Vet Care di Ruko Bolsena, Blok D nomor 22, Gading Serpong. Terima kasih. To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiation. Halo semuanya, aku Zerin. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat ngelar unboxing goodies, bisa langsung ya cek Instagram kita di fdbp.pools. See everyone!